Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri, meminta maaf karena telah menyuruh seorang sopir truk push up dan berguling-guling di Jalan Krukut, Limo, Depok, pada Jumat 23 September 2022. Sopir truk tersebut diberikan sanksi oleh Tajudin karena menabrak portal pembatas jalan. Pada portal tersebut terdapat peringatan batas kendaraan yang dapat melintas. Tajudin mengaku melakukan tindakan itu secara spontan dan kesal karena kejadian truk menabrak portal sudah 3 kali terjadi, meski bukan dilakukan oleh sopir yang sama. "Saya mohon maaf, dan tadi sudah ketemu juga dengan pihak tol untuk mediasi," kata Tajudin, dalam konferensi pers di kawasan Beji, Depok, Jumat 23 September 2022. Di sisi lain, Tajudin tak khawatir dinilai berlebihan oleh masyarakat karena memberikan sanksi kepada sopir truk. Menurut Tajudin, dirinya telah melakukan mediasi dengan sopir truk dan pihak pengelola tol Cijago. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!